Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Asri Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial gimana cara mengecek pajak kendaraan melalui Telegram. Tapi sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe silakan di subscribe dulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian mendapat notifikasi setiap saya mengupload video baru. Oke, langsung saja kita menuju ke tutorial. Pertama kita klik dulu linknya. Linknya ini sudah aku taruh di deskripsi, kalian tinggal klik saja. Selanjutnya kita pilih Telegram. Kemudian kita akan terhubung dengan sebuah akun Telegram yang bernama bot Bapenda Sulsel. Nah sekarang kita klik yang ini, mulai ulang. Setelah kita klik, maka kita akan langsung mendapatkan pesan otomatis dari bot Bapenda Sulsel. Dan isi pesannya itu seperti ini. Hai Kak Asri, perkenalkan nama saya Bapenda Sulsel Bot. Saya bisa bantu Ki informasikan pajak kendaraan yang mau dibayar. Bisa juga untuk pendaftaran online e-samsat supaya bisa Ki bayar di ATM pajak kendaraan ta. Caranya kita klik Mi ini info untuk tampilkan informasi cara cek pajak dan pendaftaran online e-samsat. Makasih Kak Asri Anda lancu. Salama kita pada salama. Selanjutnya kita klik yang tulisan info. Kemudian kita akan langsung mendapatkan balasan berupa petunjuk. Yang pertama, cara untuk mengecek pajak kendaraan. Kemudian yang kedua, cara untuk mendaftar e-samsat. Tapi untuk kali ini kita bahas yang nomor satu, yaitu cara untuk mengecek pajak kendaraan. Di sini petunjuknya untuk mengecek pajak kendaraan, caranya kita ketik Sulsel spasi nomor polisi 1 spasi nomor polisi 2 spasi nomor polisi 3 spasi wilayah. Ini sudah ada contohnya, Sulsel spasi DD4646 IT spasi Makassar. Nah, untuk wilayahnya di sini tergantung di mana motor kalian dikeluarkan. Apakah di kota Makassar atau di wilayah lain, misalnya Goa, Maros, Pangkep, Takalar, Jeneponto, dan sebagainya. Oke, sekarang saya akan coba mengecek pajak kendaraan saya. Di sini sudah ada balasan, mulai dari jenis kendaraan, terus rincian pembayaran, dan juga jatuh tempo. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.